Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Nama saya Yosya. Rangka mencapai tingkat efektivitas dan ketepatan penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Indonesia, pemerintah menetapkan program bantuan pangan non tunai atau disingkat BPNT. Apa sih BPNT itu? BPNT merupakan salah satu program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang dilakukan melalui mekanisme uang elektronik yang hanya bisa dibelikan melalui barang yang berupa beras atau telur pada toko-toko atau warung-warung tertentu yang disebut dengan e-warung yang pemerintah telah siapkan dan telah bekerja sama dengan para bank penyalur mitra pemerintah. Kemudian, mengenai sumber data dan penerima BPNT, keluarga penerima manfaat bansos pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bansos Pangan adalah berasal dari data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau DTPPFM yang merupakan hasil pemutakhiran terkini dari basis data terpadu tahun 2015. DTPPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau POKJA Data yang timnya terdiri dari Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, BPS, dan Sekretariat Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan. Tujuan adanya BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun manfaat dari BPNT ini adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme pelindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transaksi non-tunai dalam agenda gerakan nasional non-tunai, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Prinsip-prinsip BPNT adalah mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan yang dibutuhkan, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM, e-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal, bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan. Mekanisme penyaluran BPNT. Yang pertama, penyiapan data penerima manfaat dan penyiapan e-warong. Yang kedua, pengiriman pemberitahuan kepada KPM serta sosialisasi dan edukasi. Yang ketiga, registrasi dan aktivasi penerima manfaat oleh bank penyalur, melengkapi data sesuai KYC, dan pengaktifan kartu keluarga sejahtera. Yang keempat, penyaluran bantuan melalui rekening bank penyalur. Yang kelima, pemanfaatan kartu keluarga sejahtera di e-warong untuk memperoleh beras dan atau telur. Dasar hukum dari program BPNT ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, dan Arahan Presiden tanggal 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017. Lalu apa sih peran pemerintah di dalam pelaksanaan BPNT ini? Kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tingkat pusat, kedua tingkat provinsi, dan yang ketiga tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama, pemerintah pusat memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan BPNT di tingkat provinsi. Yang kedua, melakukan pengaturan skema keuangan agar keuangan dapat berjalan secara inklusif. Yang ketiga, yaitu melakukan pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan BPNT di tingkat provinsi. Lalu yang kedua, pada tingkatan provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membentuk tim koordinasi bansos pangan di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, dukungan pendanaan APBD, sosialisasi,
penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPNT. Kemudian yang terakhir dari tingkatan kabupaten atau kota, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membentuk tim koordinasi bansos pangan di tingkat kecamatan, kemudian dukungan pendanaan APBD, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, penanganan pengaduan. Tim pengendali program BPNT terdiri dari Ketua Menteri Koordinator Bidang PMK, Wakil Ketua Bapenas, dan Sekretaris, yaitu Sekretaris Eksekutif TNP 2K, yang di bawahnya beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Mensos, Mendikbud, Menag, Menteri SDM, Menkeu, Mendag, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri BUMN, Menteri Stekdikti, Mensetnek, Setkap, Kepala BPS, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan OJK, dan BPK. Kemudian, bagaimana sih mekanisme pemantauan dan evaluasi program BPNT ini? Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi program BPNT ini dilakukan secara rutin dan berjenjang untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan BPNT di seluruh tahapan ataupun seluruh daerah pelaksana. Kemudian kami mengidentifikasi dan menyimpulkan ada 5 bentuk kegiatan yang dilakukan dalam MONEF BPNT ini. Jadi yang pertama, BPNT ini diketuai oleh Kemenko PMK yang dapat dilakukan secara berjenjang sampai dengan level terendah pelaksana bansos ini. Yang kedua, MONEF dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah kerjanya masing-masing yang berkoordinasi dengan tim pengendali program. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sistem informasi manajemen BPNT berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk pelaporan secara aktual pada tingkatan manapun, kapanpun, dan oleh siapapun termasuk oleh warga ataupun KPM itu sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu dilakukan metode sistem kelapangan ataupun sidak oleh pemerintah ataupun pemanfaatan pemantauan media massa atau bahkan melakukan rapat koordinasi di lapangan untuk mengetahui faktor-faktor yang ada di lapangan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memanfaatkan atau bekerja sama dengan lembaga independen, di mana lembaga independen ini terdiri dari perguruan tinggi, lembaga riset, LSM, dan lainnya. Di sini saya akan melanjutkan pemahaman tentang konsepsi kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri menurut Robert Easton mendefinisikannya bahwa kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya sendiri. Namun bagi sebagian orang beranggapan bahwa pengertian ini sendiri masih susah untuk dipahami karena pengertiannya sendiri masih terlalu luas, sedangkan kebijakan publik itu sendiri bisa mencakup banyak hal. Selanjutnya, menurut Nugroho, terdapat 2 karakteristik umum kebijakan publik. Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah kebijakan publik merupakan sesuatu hal yang dapat mudah untuk dipahami. Hal ini sendiri karena maknanya jelas, yaitu segala hal yang dikerjakan untuk dapat mencapai cita-cita nasional. Dan karakteristik yang kedua adalah kebijakan publik merupakan suatu hal yang mudah untuk diukur karena ukurannya sendiri jelas, yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah dapat ditempuh. Dan selanjutnya, konsep implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan yang bersifat taktis dan praktis dan dapat dibedakan dari formulasi kebijakan. Dan tahapan-tahapan ini sendiri lebih bersifat teoritis. Grindel pada tahun 1980 mengumumkan bahwa implementation is a general process and administrative action that can be investigated at specific problem. Dimana artinya sendiri adalah implementasi adalah proses umum atau proses general dari tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat atau unit tertentu. Selanjutnya adalah konsep implementasi kebijakan bidang ketahanan pangan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sendiri mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Karena itu, UU pangan ini sendiri bukan hanya berbicara tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, hingga ini sendiri berbicara tentang bagaimana cara pencapaiannya dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, hingga kearifan lokal masing-masing secara bermartabat. Dan ini sendiri dapat dijadikan pertimbangan bagaimana pemerintah dapat membuat kebijakan yang ideal ke depannya. Pembangunan bidang pangan sendiri sudah sejalan dengan upaya pemenuhan konsumsi gizi masyarakat yang sesuai dengan kaidah beragam bergizi seimbang dan aman atau yang disingkat B2SA. Implementasi kebijakan bidang ketahanan pangan ini sendiri merupakan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan pangan dan gizi yang merupakan rangkaian lintas sektor, yaitu mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha pangan sampai dengan proses produksi dan pengolahan pangan seperti distribusi, pemasaran, dan perdagangan. Tak lupa pula, implementasi ini sendiri berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang sesuai dengan B2SA. Menurut Charles Ogden sendiri, terdapat 3 unsur penting dalam implementasi kebijakan publik. Dan unsur yang kedua adalah unsur interpretasi. Dan unsur yang terakhir adalah unsur pelaksanaan. Unsur ini sendiri mengutamakan tujuan dan instrumen pendukung kebijakan seperti misalnya dukungan modal hingga dukungan instrumen lain. Kami memilih Kota Cimahi sebagai lokus penelitian kami dalam implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Karena pada tahun 2017, Kota Cimahi hanya memiliki lahan produksi pangan dengan luas 137 hektar, yang berakibat pada hasil produksi pangan Kota Cimahi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi 3,4% warga Kota Cimahi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh warga Kota Cimahi, Pemkot Cimahi bekerjasama dengan berbagai pihak dan daerah. Salah satu bentuk kerjasamanya ialah dengan melaksanakan program bantuan pangan non-tunai. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga prasejahtera di Kota Cimahi. Program bantuan pangan non-tunai di Kota Cimahi telah berlangsung selama 4 tahun, dimulai sejak tahun 2017, di mana pada saat itu program ini ditujukan bagi 18.724 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan di Kota Cimahi. Akan tetapi pada pelaksanaannya di tahun 2017, program ini baru bisa didistribusikan untuk 15.818 keluarga penerima manfaat yang terdapat di Kota Cimahi. Artinya, sebanyak 2.906 keluarga lainnya belum bisa menerima manfaat dari program bantuan pangan non-tunai ini. Sehingga, Pemkot Cimahi dan pelaksana program bantuan pangan non-tunai di Kota Cimahi, yaitu Bank BNI, melakukan rapat koordinasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di tahun pertama pelaksanaannya. Di tahun kedua pelaksanaannya, yaitu tahun 2018, sebanyak 18.724 keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai di Kota Cimahi sudah bisa merasakan manfaat dari program ini, di mana manfaat yang dirasakan ialah berupa bantuan sebesar Rp110.000 per bulannya, yang bisa ditukarkan dengan 5 kg beras dan 2 kg telur di gerai warung terdekat. Di tahun ketiga pelaksanaannya, terdapat penurunan keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai di Kota Cimahi, di mana pada tahun 2018, keluarga penerima manfaat bagi program bantuan pangan non-tunai di Kota Cimahi tercatat yaitu 16.641 keluarga penerima manfaat. Akan tetapi, selisih penerima manfaat kembali terjadi. Pada tahun 2018, hanya 15.658 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan program bantuan pangan non-tunai.
sehingga sebanyak 1.003 keluarga lainnya belum mendapatkan bantuan dari program tersebut. Di tahun 2020 atau tahun keempat pelaksanaannya, program bantuan pangan non-tunai di Kota Cimahi berganti nama menjadi program sembako. Penerima manfaat dari program tersebut pun meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 17.030 keluarga penerima manfaat bantuan program sembako di tahun 2020. Anggaran yang diberikan untuk program sembako pun meningkat dari sebelumnya hanya sebesar Rp110.000 per bulan bagi tiap keluarga penerima manfaat, kini menjadi Rp150.000 per bulannya. Selain itu, komoditas barang yang dapat ditukar pun semakin bervariasi, di mana sebelumnya barang yang dapat ditukarkan dari program bantuan pangan non tunai hanya beras dan telur, kini dapat ditukarkan dengan ikan, ayam, sayuran, ataupun makanan dengan kandungan gizi lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih model analisis implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai yang ada di Kota Cimahi yang bisa kita lihat dari teori Charles O. Jones, di mana Charles O. Jones sendiri menjelaskan implementasi kebijakan itu dari 3 unsur. Pertama ada unsur organisasi, unsur interpretasi, dan unsur pelaksanaan. Lalu untuk unsur organisasi sendiri ada 3 aspek lagi yang membawahi dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi. Di antaranya adalah dalam unsur implementasi, dalam mengukur implementasi menurut Charles O. Jones dalam unsur organisasinya, yang pertama itu adalah upaya pembentukan atau penataan kembali resource, di mana dalam upaya penentuan kembali resource ini adalah sumber daya keuangan harus dikompilasi untuk membuat indikator kinerja yang bersumber dari APBN meliputi insentif bulanan dan dari kementerian dan tali asih untuk TKSA. Bersumber dari APBD, insentif tenaga harian lepas ini juga diberikan oleh Dinas Sosial kepada TKSK dan operator SIKSNG, serta tersedia dukungan staf yang memadai. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua dari unsur organisasi adalah restrukturisasi unit-unit dalam kebijakan, yang mana dalam restrukturisasi ini, jika dilihat dari implementasi PTN di Kota Cimahi, di mana ini melibatkan berbagai pihak seperti Bank Himbara, Bulog, kelompok usaha bersama, kelompok usaha mikro, sumber daya manusia, dan fungsi sumber daya manusia harus dilangkum dan dilaporkan dalam aspek dinilai keberhasilannya program ini secara setiap tahun dan konsisten. Lalu mengadakan rekrutmen BNPS dilakukan secara nasional oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Cimahi. Lalu aspek yang ketiga itu ada metode untuk pelaksanaan program, di mana dalam implementasi program ini setiap tanggal 25 sampai 20 mengadakan pertemuan persiapan penyaluran BPNT atau program bantuan pangan non tunai meliputi berdampingan BPNT, Korcam PKH, Kecamatan Pekerja Sosial, dan Kelurahan Pendamping PKH membahas komunitas dan tanggal penyaluran serta kesiapan iwarong. Iwarong sendiri sebuah alat elektronik dalam untuk mencarikan program bantuan pangan non tunai ini. Lalu yang selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi 3 bulan sekali di tingkat kota, lalu membuat laporan dan menyerahkan laporan tersebut di awal bulan setelah penyaluran bantuan pangan non tunai ini disalurkan secara keseluruhan. Lalu unsur kedua yang bisa kita lihat dari teori Charles O. Jones dalam program bantuan pangan non tunai di Kota Cimahi yaitu ada unsur interpretasi, yang mana untuk interpretasi ini dalam bantuan pangan non tunai Kota Cimahi bisa kita lihat di mana para aktor pelaksana mulai dari lurah, pendampingan koordinator, tingkat kelurahan, dan ketua iwarong sudah memenuhi standar, yaitu memiliki masing-masing sifat aktor yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan memiliki fasilitator yang dikirimkan oleh pusat telah memiliki sertifikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu unsur yang terakhir dalam teori implementasi kebijakan publik Charles O. Jones itu ada unsur pelaksanaan, yang mana dalam implementasi program bantuan pangan non tunai ini, unsur ini penyampaian bantuan kepada KPM dilakukan kelurahan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan dibantu oleh pendamping. Pada saat ini KPM dikumpulkan di konten dan dijelaskan secara rinci mengenai standar, tujuan, dan sasaran dari program bantuan pangan non tunai melalui iwarong ini. Dan selain itu, tidak hanya pendampingan, juga melakukan sosialisasi secara rutin saat transaksi program bantuan agar masyarakat paham, sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik, baik dari pihak masyarakat, pemerintah, dan stakeholder yang lainnya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi program bantuan pangan non tunai yang ada di Kota Cimahi. Seperti kita tahu, setiap proses implementasi atau pelaksanaan suatu program dari kebijakan pemerintah pasti ada faktor hambatan dan faktor pendukung yang terjadi dalam prosesnya.
yang mana dalam faktor pendukung dan penghambat dari program bantuan pangan non-tunai yang di Kota Cimahi diantaranya adalah di mana faktor pendukung itu pertama sosialisasi dilakukan sampai ke titik distribusi dan ramah dan rumah tangga sasaran. Lalu yang kedua, informasi yang diberikan oleh atasan sudah konsisten. Jika ada informasi baru, langsung dikoordinasikan kepada koordinator masing-masing kelurahan atau rumah tangga sasaran. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia yang dimiliki oleh tim pelaksana masing-masing tingkat sudah memadai. Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai Kota Cimahi juga dipermudah dengan adanya tim koordinasi di masing-masing wilayah setempat. Lalu yang keempat, fasilitas yang disediakan juga sarana prasarana juga sudah memadai. Lalu program BMPT ini juga didukung oleh berbagai pihak di mana struktur birokrasi memiliki peranan yang sangat penting dan sudah koordinir dengan baik. Lalu selanjutnya untuk faktor penghambat sendiri dalam implementasi program BN bantuan pangan non tunai di Kota Cimahi itu pertama ada kemitraan yang belum terbangun secara baik khususnya di distributor bahan pangan sehingga apabila dropping bahan pangan yang ternyata kualitas kurang baik belum dapat diatasi oleh pengelola iwarong. Lalu yang kedua, pemahaman dan informasi yang masih rendah terhadap konsep program iwarong secara komprehensif. Lalu yang ketiga, struktur organisasi pengelola iwarong belum berjalan dengan baik. Pengelola iwarong belum memahami mekanisme pengaduan saldo nol, lupa PIN, kartu kombo hilang, serta kartu rusak. Lalu yang terakhir, faktor dari penghambat program ini adalah masih minimnya kemampuan dan pengetahuan mayoritas pengelola iwarong dalam penggunaan mesin edisi. Jadi teman-teman, itu adalah faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program bantuan pangan non tunai di Kota Cimahi. Dampak implementasi dari program BPNT di Kota Cimahi yaitu adanya penurunan persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan 2019, yang mana tahun tersebut merupakan implementasi dari BPNT di Kota Cimahi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program tersebut memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Cimahi. Selain itu juga, adanya sinergitas antar stakeholder mendorong pada kemandirian dan juga peningkatan produktivitas. Selain itu, BPNT ini juga mendorong KPM atau keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga penurunan pada angka gizi buruk dan juga stunting. Yang pada akhirnya, BPNT ini bukan hanya untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga terpenuhinya kebutuhan pangan di kota tersebut. Simpulkan bahwa dengan luas lahan yang tidak ideal, mustahil bagi Kota Cimahi untuk menciptakan swasembada pangan. Maka dari itu, diimplementasikannya program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT pada tahun 2017 sebagai upaya penciptaan ketahanan pangan. Program BPNT ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Secara umum, pelaksanaan BPNT di Kota Cimahi ini telah berjalan dengan baik apabila dilihat melalui analisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones. Implementasi BPNT ini telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari terpenuhinya 3 unsur penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu unsur organisasi, unsur interpretasi, dan juga unsur pelaksanaan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi BPNT di Kota Cimahi ini. Keberhasilan BPNT ini juga dapat dilihat dari adanya penurunan angka kemiskinan di Kota Cimahi setelah dilaksanakannya program BPNT. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya program BPNT ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan di kota tersebut. Program BPNT ini juga dapat mendorong keluarga penerima manfaat atau KPM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, dan juga menurunkan angka gizi buruk. Yang pada akhirnya, program BPNT ini bukan hanya dapat meningkatkan angka kemiskinan, melainkan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pangan lokal, dan juga menciptakan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, maka terdapat beberapa saran bagi pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan efektivitas dari implementasi program BPNT ini. Yaitu yang pertama, memperkuat kembali fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kota Cimahi melalui agenda revitalisasi dan juga restrukturisasi kelembagaan. Yang kedua, yaitu melakukan jaring sosial antar stakeholder dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Cimahi. Yang ketiga, yaitu memberikan pendampingan kepada para pengelola dan juga penyelia program iwarong dalam mekanisme pelaksanaan program secara komprehensif. Yang keempat, yaitu perlu adanya transparansi dan juga pengawasan yang lebih ketat terkait pelaksanaan BPNT ini. Selanjutnya,
yaitu membuat SOP dalam proses purchase order atau PO agar menjamin keberlangsungan ketersediaan stok bahan pangan di e-warung. Yang terakhir yaitu perlu dibentuknya beberapa tim ahli program seperti tim complaint handling, tim pemantauan dan evaluasi, tim manajemen pengelolaan data program e-warung guna memfasilitasi dan memperbaiki seluruh permasalahan pelaksanaan program secara lengkap.